Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ajrakum yawmal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallam al mautu babun wa kullun nasi daqiluhu. Hadratul mukarramin karamat jamaah tasya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya milik Allah, segalanya dipulangkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, saudara kita, bapak bilang kembali dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan arwah almarhum diterima di sisinya. Amal ibadah yang telah beliau kerjakan diperlihatkan di alam kuburnya. Olehnya itu kami mohon keikhlasan Bapak yang hadir, mari kita ikhlaskan hati, hadiahkan pahalanya seluruh Fatihah untuk Alena dan Melibiki almarhum Bapak Mila. Allahumma ausil sawa makarat tahu wali kalimatin salihah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita pada malam ini adalah taksia atas perpulangnya karamatullah dan tempat kita Bapak Mila. Taksia itu adalah sunnah. Nabi menganjurkan umatnya jika sekiranya ada di antara kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah terbesar dalam pelaksanaan taksiyah ada dua, yang dari itu nomor sidi mancaji papasabara, penyemangat buat keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Karena orang tua kita meninggalkan kita, tentu ada perasaan yang berat kita rasakan. Makanya dari ketiwan ini teman-teman lebihku mencaji pak negaraga hati ditujunlah keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, Bapak Ibu terahmatullah subhanahu wa ta'ala, hikmah terbesar dari kotomelo mana hikmah tasyangi, yang dari itu senantiasa kita mengingat kematian. Bayar rahmatin itu teman-teman lebihku pasti kita alami. Semua kita yang hadir pada malam ini adalah calon-calon almarhum insyaallah. Tinggal kita menunggu giliran. Kalau almarhum beliau pada usia kurang lebih 80 tahun, kalau kita bandingkan usianya Nabi, alhamdulillah banyak bonusnya. Sementara kita yang hadir pada malam ini boleh jadi ada di atas 60-70. Makanya makin menderita hasadu ummati bin siti wa sabain acut nomor naku nasenderita interval 60-70. Jadi disitulah banyak yang diambil oleh malaikat untuk mau. Bapak Ibu terahmatullah subhanahu wa ta'ala, dari ke umur 60-70 teman-teman lebihku pada to ase mergiri dini asewi. Dari kemarin ini yang sewe, sisa mau di lo menisangki
dari ke usia 60-70 melotomi disangki. Tapi yang disembuhkan tentu kita mau mudah-mudahan. Para ilmu kata teman-teman lebih ku ilmu narubah tahu ye melampi umur mega rasa mega dalik nah. Nairu bayar teman-teman lebih ku makanya selalu doanya Nabi selalu kita baca. Namun ini agak perlu dapat sangat ini ro. Kata Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cara membaca dosa jagat adalah doa yang kosong. Makanya teman-teman lebihku, yo dosa jagat ini paling sedih. Maka dia pemberitata, kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah berhenti. Evo Amerika di Cina Lino, agak di Cina Lino tentu mega. Lima nasabah kita yang pertama menaiki umur lampe-lampe. Yang kedua memiliki kesehatan. Yang ketiga menaiki keluarga baik-baik. Yang keempat kebaikan dunia hidup tanpa musuh. Itu dari kode agak balik tadi lima semangat itu. Tapi dari kode mewa ya masih sama-sama balik berlebe. Dek agak mancegi musuh di sesekat. Yang kelima disunyakan di Cina lino telawi ibu engkau anakku Amerika anak salih dan salihah. Jadi setiap kita baca Rabbana atina di dunia hasanah dek pakir dari sekitar. Apa di Cina Lino menurut di Seki? Ibu orang aku matuntuk kering di Cina Lino. Insya Allah. Yang kedua, wafil akhirati hasanah. Ini pakai. Di Cina Lino lima. Di Cina akhirat sedih. Apa di Cina akhirat yang dari Tuhan. Pauzu bidahuli jana. Keberuntungan nasabah tamat surga. Lalu kita baca wakina ala benar. Dari kubur ni palis akhirnya ni wakina ala benar. Pahamilai tak perlu dibaca lah agar apa ini. Tapi biasa dari kita baca rabana akhirnya dia akan tertinggal di gaga depan. Terkadang butuh rabana akhirnya dunia udah itu kita semua pati hak itu semuanya. Makanya tak palis ini. Termasuk diantaranya ulama berkata kebaikan dunia dari pemeluk masyarakat lino. Kalau kita mau tinggalkan dunia itu menuju ke sakratul maut, telur di Cina lino ebon tamerika alam lomoyang betupu nata malak malika malak alamok nyawak. Jadi kita harus begitu. Jadi telur di mula tangan disunyakan. Makanya bagian pertama selalu Nabi baca dalam di dalam riwayat masuk mengerti baca teman-teman lebihku Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah kami di saat sakaratul maut menjemput kami. Bagaimana malah kalau teman-teman lebihku bantu bicara nomor dunia waktu angka nasib tak atau pelan-pelan coba saya taruh isip tak nyawai kira-kira maga. Seperti ini modelnya kalau misalnya ada orang yang kecelakaan di jalanan lagi di tempat tabrakan dia bisa. Nanti disunyakan. Yang kedua ada yang dicabut dari malaikat waktu nyau dengan cara pelan-pelan. Nanti disunyakan. Makanya doanya Nabi Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Yang ketiga, doanya Nabi selalu kita amalkan mumpung Allah beri kesempatan kita hadir malam ini. Jadi Nabi kita setiap selesai salatnya Nabi selalu membaca doa yang diperuntukkan baginya. Yang ketiga yang Nabi kita baca maknanya Allahumma ja'alli min husnil khatimah wa la taj'alni min su'il khatimah. Ya Allah berikanlah kami di cepat campuran
di Cipacapuran termasuk dari Kota Melo mati. Kalau itu dari Kota Melo mati, teman-teman negeriku, semua godaan-godaan ini kita tepat dari Kota Melo. Makanya dari Kota Pemadang, ajak lalu ke sisi Boewi, tapi kita tertip mantri, sudah pilih Kota Pemadang. Itu kan larangan. Biasa dari